لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. صلى الله عليه وسلم في الساخر تي في ديوان ابو نادر الحمد لله kita masih diberikan kesempatan menunaikan salat zuhur di masjid ini kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkhusus semoga investasi waktu, tenaga, bahkan materi yang dikeluarkan untuk mengikuti ta'lim di hari ini cuacanya cukup panas dan mudah-mudahan segalanya itu dijadikan oleh ya Allah sebagai barangkali hal yang memberatkan timbangan kita untuk bisa meraih surga kita insya Allah baik kita akan lanjutkan ta'lim kita dan seperti saya janjikan bahwa hari ini kita akan membahas materi khusus Karena ini akan jadi pertemuan terakhir kita sebelum masuk ke bulan Ramadhan. Untuk itu, insya Allah bulan depan kita akan mulai memasuki titian di bulan Ramadhan kita. Bahkan dalam bulan Masehi, bulan depan insya Allah di pertengahan sudah masuk kepada bulan Ramadhan. Untuk itu, ini akan kita jadikan khusus sebagai pembahasan untuk membahas persiapan Ramadhan kita. Dan sebagian nanti saya akan hadirkan satu kitab yang memang disusun para ulama khusus untuk membahas tentang segala hal terkait dengan puasa saja. Nanti saya bawakan satu di sini. Yang satu lagi nanti saya akan hadiahkan. Mungkin kalau ada nanti perwakilan dari sini atau beberapa teman dari masjid yang lain yang barangkali malam atau pertemuan lain ada di Bekasi, insyaallah kami nanti akan berikan kopi satu buku yang sangat langgang yang dikarang langsung atau dituliskan langsung oleh Imam Al Bukhari. Di situ isinya semua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan puasa Ramadan. Apa ketentuannya, hadisnya apa motivasinya, apa yang boleh dilakukan, apa yang harus ditinggalkan dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti jadi bekal yang bisa dibaca dan diamalkan saat Ramadan tiba, Insya Allah. Baik pertemuan kali ini kita akan bahas bagian pendahuluan, termasuk nanti bagian penting yang saya coba ambil bagian yang ringan di buku ini untuk diantarkan sebagai bagian pengetahuan Ramadan kita di tahun ini. Semoga Allah mudahkan pembahasan kita. Saya berikan pengantar sejenak kenapa materi ini penting dibahas sebelum Ramadan. Dan saya tidak menginginkan nanti ada materi serupa atau bahkan pertanyaan ditanyakan kembali saat Ramadan tiba. Dan yang paling ironis atau paling aneh bahkan pertanyaan ini tidak pernah tuntas disampaikan di setiap tahun. Apakah tarawih 11 atau 23? Apakah setelah tarawih ada tahajud lagi atau tidak? Apakah kalau ada tahajud, witirnya setelah tarawih atau nanti setelah tahajud dilakukan? Maka dituntaskanlah segala hal ini sebelum puasa tiba. Sehingga ketika tiba Ramadan, baik siang atau malamnya kita sudah fokus menjalankan titian pengetahuan yang sudah kita raih sebelumnya. Sepakat sampai sini? Baik. Mari kita mulai bahasan kita, karena waktu kita sangat singkat, saya akan pamit di setengah tiga, karena itu kita maksimalkan bahasan satu jam setengah ke depan insya Allah. Baik, jelas paparannya? Belum, belum saya jelaskan. Bagaimana bisa jelas? Saya paparkan dulu baru jelas ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari fokus ke sini. Kalimat ini saya sampaikan dalam dua sesi ta'lim kemarin. Dan di sini saya tegaskan dalam tempo yang sangat singkat supaya bisa dipahami dengan cepat. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, fokus baik-baik ketentuan pertama Insya Allah kita akan menunaikan puasa Ramadan Dalam waktu kurang lebih sebulan ke depan Dan kaidah dalam agama kita menyebutkan bahwa Setiap ibadah mesti didasari dengan dalil Ini poin pertamanya Jadi mustahil ada ibadah kemudian diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak diawali dengan dalil atau dasar penunaian ibadah yang dimaksudkan untuk itu, kita turunkan dulu dengan cepat bahwa ibadah yang akan kita tunaikan bentuknya puasa Ramadan. Apa landasan kita menunaikan puasa di bulan Ramadan ini? Baik, karena kaidah mengatakan tidak ada ibadah kecuali dilandaskan dengan dalil. Di setiap ada mau ibadah, lihat dalilnya apa? Dalil ini selain dasar dalam menunaikan ibadah yang dikerjakan, juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua supaya tidak terlampau berat mengerjakan ibadah dalam kehidupan. Jadi kalau tidak ada dalil, kita tidak perlu kreatif. Dan dalam Al-Qur'an, hal-hal terkait dengan hukum itu setidaknya hanya ada 300 saja kurang lebih. Jadi kalau ada 6236 ayat dalam Al-Qur'an, ada 300 ayat kurang lebih artinya hanya 5% kita dituntut menunaikan ibadah-ibadah terkait hukum, selebihnya adalah kemudahan dalam konteks ibadah yang lebih luas. jelas ya? Baik. Sekarang kita tanyakan kenapa landasan kita menunaikan ibadah puasa ini. Maka turunlah Al-Qur'an pertama surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Kalau diteruskan nanti paketnya sampai 187. Saya berikan kurung yang 184 sampai 187-nya. Ingat, kalau berbicara tentang ayat puasa dalam Al-Quran, jangan cukupkan pada 183 saja, karena ini baru menunjuk pada kewajibannya. Turunan kewajiban itu baik terkait dengan cara menunaikannya, toleransi bagi yang belum saat itu memenuhi kewajibannya, maka diuraikan dari 184 sampai 187. Plus, ketentuan kapan makan, kapan tidak makan apa ibadah malamnya, apa ibadah siangnya, turunannya secara umum bisa dilihat di sini. Saya katakan umum karena nanti rinciannya dirinci di hadis Nabi SAW, Alaihi Wasallam, detil uraiannya disampaikan oleh para ulama dan jadilah nanti kitab yang kita bahas. Paham seperti ini? Baik. Sekarang, ayo kita uraikan pelan-pelan. Quran surah kedua Al Baqarah ayat 183 yang menjadi landasan dasar diwajibkannya puasa Ramadan diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin bulan Rajab. Maaf bulan Syaban. Di hari Senin bulan Syaban. Tahun kedua Hijrah. Saya ulang, ayat ini diturunkan di hari Senin bulan Syaban tahun ke-2 Hijrah. Fokus baik-baik. kewajibannya diminta menunaikan puasa. Ya hey, ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, diwajibkan kalian mulai saat ini untuk menunaikan puasa. Seperti orang dulu pernah diwajibkan mengerjakannya agar kalian bisa meningkatkan takwa. Pertanyaannya ya Allah, kapan kami menunaikan puasa yang dimaksudkan? Turun nanti ayat 185-nya. Syahr Ramadan, Kewajiban yang dikerjakan di bulan Ramadhan. Paham? Baik. Jadi, turun ayat yang ini mewajibkan puasa. Turunnya di hari Senin, bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Artinya, dua tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di saat di Mekah, belum ada kewajiban puasa Ramadhan. Baik. Saat awal hijrah dari Mekah ke Madinah, belum ada kewajiban puasa Ramadhan. Tahun kedua, di bulan yang ke-8, di hari Senin, baru muncul kewajiban itu. Jelas sampai sini? Baik, bertanya ya Allah kapan kewajibannya? Turun ayat 185-nya. Syahr Ramadan di bulan Ramadan. Baik, dari Syaban ke Ramadan, teman-teman sekalian, ada berapa lama jaraknya? Kurang lebih satu bulan. Syaban bulan ke berapa? 6 atau 7? 8 ya, bukan 6 bukan 7, 8. Baik. Ini bulan ke-8, Ramadan bulan ke berapa? Sembilan. Jadi jarak dari mulai turun ayat kewajiban sampai ke penunaian ada berapa jaraknya? Satu bulan. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik ya. -baik, eh? Fokus baik-baik. Buka ayatnya paling kiri sebelah atas. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Baik. Kalimatnya menggunakan kata as -syam. Sekarang bandingkan dengan Al-Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-26 paling kanan sebelah atas Inni nadhartu lirrahmani sawma Allah firmankan kepada Sayyidah Maryam AS Silahkan kau makan, kamu minum dengan senyamannya Nanti kalau pulang ke tempat kamu, di daerah kamu Ada yang menyoal kamu, cukup katakan kepada mereka Saya sedang puasa Ini nadhartu lirrahmani sawma tapi kalimat puasanya menggunakan kata saum. Saum. Perhatikan ini pengetahuan yang cukup detail sekali disampaikan dalam Al-Qur'an. Fokus baik-baik. Ini di mushaf diterjemahkan dengan puasa. Ini di mushaf pun diterjemahkan dengan puasa. Silahkan Anda cek. Kutiba alaikumus diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. nazar nadzartu rahmani sauma. Saya bernazar kepada Allah untuk puasa. Tapi puasa yang ini agak unik. Falan insiya puasanya saya tidak makan. Maaf, puasanya saya tidak akan bicara pada manusia seorang pun di hari ini. Tapi masih makan dan minum. Ayat sebelumnya mengatakan silakan makan. Kalau pengen makan, goncangkan pohon kurma. Goncang sedikit, jatuh buahnya. Kamu tinggal makan saja. Kalau haus, ambil airnya. Airnya begitu segar. Jadi makan masih, minum masih. Yang tidak dilakukan pada saat itu, tidak bicara seharian pada saat itu. Dia begitu ditanya, kenapa kamu bisa punya anak padahal nikah aja belum? Dia nggak bicara. Cukup berikan isyarat pada bayinya dan bayinya yang bicara. Ini Abdullah, saya hamba Allah. Mujizat Nabi Isa Alaihissalam bisa bicara bahkan saat ia baru dilahirkan. Tim. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Fokus. Kalau bapak ibu cari tentang dua kata yang terjemahnya sama ini di dalam Al-Quran, maka kalimat saum hanya ditemukan sekali saja di Quran. Al Quran surah 19 ayat 26. Quran surah 19 Maryam ayat ke-26. Yang ini disebutkan sembilan kali dalam Al Quran. Untuk lebih detail nanti cari buku kami berjudul Makna Ayat Kuasa. Di situ saya uraikan sangat dalam tentang perbedaan dua kata ini. Secara singkat, kalau disebutkan yang ini ataupun yang ini, secara bahasa itu sama-sama menahan. Baik saum atau imsak, atau saum atau siam, itu artinya sama-sama menahan imsak kalau dalam bahasa Arab. Karena itu, kalau Anda temukan kalimat saum, kalimat siam, secara bahasa artinya sama menahan. Tapi perhatikan, begitu detilnya diksi Al-Quran. Kalau bukan firman Allah mustahil, ada penempatan yang begitu sangat detil sekali. Tapi secara istilah, keduanya oleh para pakar bahasa dibedakan. Jika Anda menyebutkan kata saum, maka kalimat menahannya itu artinya hanya arti yang luas sifatnya. Menahan dari apapun. Mau nahan lapar, nahan minum, maaf. Nahan untuk tidak bicara, nahan tidak tidur, nahan kantuk, itu saum. Baik, Anda misalnya sedang ngantuk luar biasa, tahan begini. Kenapa nggak tidur aja? Saya saum. Masya Allah. Kok makan? Nahan kantuk. paham ya? Nah, itu saum namanya. Jelas? Anda nggak mau bicara seharian juga boleh. Lagi taklim, ada yang bicara misalnya kan, Anda diajak gak mau, kenapa gak mau ngobrol, saya sedang saum. Saum apa? Gak bicara, kok bicara itu? Contoh, <laughs> nah itu ya, nah, ini saum. Tapi kalau Anda bicara yang ini, siang, maka silahkan Anda cek turunan ayatnya dalam Al-Quran. Kalimatnya tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, bahkan penggunaannya dalam bahasa Arab dan bernuansa syariat kecuali. Puasa yang menunjuk pada perintah tertentu, dengan amalan tertentu, dengan ketentuan tertentu, dan batas-batas tertentu secara singkat. Kalau disebutkan kalimat "dengan bentuk kata ini", "siam" artinya bukan puasa menahan bebas yang secara umum maknanya, tapi puasa yang diartikan dengan ketentuan yang khusus dengan syarat yang khusus dan dengan batas waktu tertentu. Lebih singkatnya, puasa dalam ketentuan syariat. Jadi kalau disebutkan kata siam, maka yang dimaksud puasa dalam ketentuan syariat. Bukan puasa dalam konteks yang umum, menahan dari apa saja. Paham sampai sini? Baik. Sekarang kembalikan ke sini. Karena puasa yang dimintakan turun ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam menggunakan kata siam artinya ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua hijrah diturunkan ayat ini Allah perintahkan kepada mereka hei nanti bulan depan kalian tunaikan puasa puasanya bukan puasa biasa tapi puasanya punya ketentuan tertentu ada syarat-syaratnya ada batas waktunya jelas jadi, ketika Allah mintakan puasa, bukan sembarangan puasa, bukan Anda cuma tahan lapar, tahan haus dari fajar sampai maghrib, hanya mengikuti, menunggu waktu dari subuh sampai datangnya maghrib, bukan itu yang diinginkan. Kalau cuma tahan lapar dan haus, jangankan Anda, bahkan yang tidak beriman pun bisa melakukan seperti yang Anda kerjakan. Bukankah di Hindu ada puasa, bukankah di Buddha ada puasa, bukankah di Kristen ada puasa? Bukankah di kepercayaan lain ada puasa? Apa perbedaan puasa di sini dengan puasa di sana? Itulah yang disebutkan dengan kalimat asyam di sini. Paham? Untuk itulah dari mulai satu bulan ini diberikan jeda oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan agar nabi bisa menerangkan lebih luas kepada umatnya ketentuan apa yang harus dikerjakan saat Ramadan, kapan batas waktunya dan apa syarat-syarat serta hukum terkait yang harus diketahui sebelum Ibadahnya ditunaikan pada waktu yang diperintahkan, sehingga setiap umat Islam yang saat itu akan menunaikan di bulan Ramadan sudah mantap menunaikan puasanya, tidak membahas lagi hukum-hukum terkaitnya. Di sunnah pertama, ketika Anda akan masuk pada bulan Ramadan, disunahkan sebelum masuk ke dalamnya untuk membahas segala hal yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan, sehingga saat Ramadan, mohon maaf teman-teman sekalian kita hanya cukupkan pada ibadah saja dan tidak menyoal persoalan-persoalan yang telah tuntas sebelumnya. Di ta'lim kita pada saat ini bukan sekedar ta'lim tapi sunnah Nabi yang dianjurkan sebelum masuk ke dalam momentum Ramadan. Jelas? Baik. Jika anda sudah mengetahui hukumnya, mengetahui syaratnya, paham ketentuannya, hatinya lebih lapang tidak? Lebih lapang. Lebih siap menerima ibadah? Lebih mudah menerima perintah? Baik, Seseorang yang lebih mudah menerima sesuatu Lebih lapang keadaan dirinya Maka orang Arab mengatakan Rahiba Yarhabu Rahiba Kalau hatinya lapang Orang Arab mengatakan Bisodrin rahib Hati saya sangat lapang Mau diperintahkan apapun silahkan ya? Mau diminta mengerjakan apapun silahkan Tidak ada masalah Bahkan anda kedatangan tamu Anda katakan silahkan Saya lapang kok anda mau mengerjakan apapun di rumah bebas, silahkan mau makan silahkan, mau duduk silahkan mau nyapu gak ada masalah maka orang Arab katakan marhaban, marhaban, marhaban pakai mim, ra, ha, dan ba marhaban itu asalnya bukan selamat datang tapi asalnya silahkan hadir di sini dengan hati yang sangat lapang ingin mengerjakan apapun silahkan ingin anda ingin makan silahkan istirahat silahkan tidak ada masalah nah, dalam bahasa Arab kalau hatinya lapang disebut dengan rahimun ra, ha, ya, ba begini Fokus. Kalau anda ingin berusaha melapangkan hati, yang dengan itu membuat hati anda jadi lapang, mudah menerima apapun, maka tambahkan tak di depan awal kalimatnya. Perhatikan, rahim, tambahkan tak di sini. Jelas? Kalau ada tambahan satu huruf, huruf apapun, khususnya tak di sini, maka pindahkan, ini kalimatnya asalnya begini, rahim, pindahkan harakat huruf pertama sebelum ditambah, kepada huruf sebelumnya. Yang ini pindahkan ke depan. Jadi taknya harakatnya fatah begini. Karena dipindahkan yang ini jadi mati. Baca. Tarhib, tarhib, tarhib. Tarhib usaha yang sungguh-sungguh, yang serius untuk melapangkan keadaan hati. Sehingga mudah menerima apapun yang dimintakan untuk dikerjakan. Baik kita akan diminta di bulan Ramadan. Awas, mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Hei, jangan makan ya, makannya nanti ba'da maghrib. Jangan minum ya, minumnya ba'da maghrib. Tingkatkan sholatnya ya, tingkatkan sodakohnya ya. Kalau hati anda nggak lapang, mustahil anda bisa mengerjakan dengan serius. Karena itu tidak jarang ketika ada orang mau mendekat pada Ramadan, hatinya masih belum lapang. Berapa lagi Ramadan? 30 hari lagi, tak terasa ya. Eh, kok cepat amat ya? Karena dia tidak siap. Makanya untuk menyiapkan diri itu mesti belajar serius sebelum mendatanginya. Maka anda siapkan lapangan hati itu sehingga dengan itu ketika sampai di momentumnya anda sudah siap. Kapan dikerjakan? Ramadan. Usaha sungguh-sungguh untuk melapangkan hati di bulan Ramadan sehingga siap menerima segala ketentuan. Disebut dengan tarhib, tarhibnya untuk Ramadan sehingga istilahnya seringkali disebut dengan tarhib Ramadan. Ya. Paham? Saya, saya ingin Anda mengerti gitu berbagai istilah. Bukan cuman bikin judul, tapi Anda sendiri tidak paham. Ustaz, mohon mengisi tarhib Ramadan. Tarhib itu apa ya? Kurang tahu Ustaz, pokoknya tarhib aja. Nah, ya. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah jelas, juga esensinya mesti diketahui. Jangan sampai setelah tarhib, hati kita belum lapang. Sudah selesai dijelaskan dalam dua jam tarhibnya. Setelah selesai, Ustaz, Ramadannya kok cepat sekali ya? <laughs> Masya Allah. Pulang saya. Baik, <laughs> kita mulai bahasan kita. Apa saja yang harus diketahui terkait dengan syarat-syarat ketentuan Ramadan. Sehingga dengan itu mudah kita insya Allah untuk menjalaninya. Kita bagi pada tiga pembahasan. Ada tiga bagian penting terkait dengan Tarikh Ramadan. Satu, ada pembahasan Terkait dengan rukun dan syarat, saya ulang: terkait dengan rukun dan syarat, atau kita bisa sebutkan ketentuan-ketentuan fikih Ramadan di bagian pertama. Saya mau tanya, maaf, teman-teman sekalian. Panggilan puasa itu panggilan bagi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hey, orang-orang yang telah merasa beriman, kutiba alaikumus syiyam diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan puasa. Baik, jadi kesimpulannya apakah semua orang beriman wajib puasa? Tidak. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat orang beriman siapa yang puasa. Kalau memenuhi ketentuan, silahkan puasa. Tidak memenuhi jangan dipaksa. Bukankah anak kecil juga beriman? Bukankah orang sakit juga beriman? Bukankah orang sekarat juga beriman? Baik, ada orang sudah sekarat di rumah sakit. Tolong diberikan air. Maaf pak, dia harus puasa. nggak bisa. Ya, ada nanti ketentuan-ketentuan yang harus kita bahas. Jelas ya? Baik, ini nanti yang kita bahas bagian pertama tentang ketentuan suqif. Tapi yang kedua, yang kedua kita akan bahas nanti tentang keistimewaan-keistimewaan Ramadan. Keistimewaan-keistimewaan Ramadan. Ya. Yes. Ini penting dibahas dan uniknya dalam Al-Quran dan Hadis atau dalam Sunnah seringkali menyandingkan ibadah dengan keistimewaan keistimewaan yang mungkin diraihnya untuk memotivasi kita tujuannya. Jadi kalau orang diberikan motivasi kan lebih terdorong kuat untuk menunaikannya. Anda kalau nggak punya motivasi untuk apa anda datang ke sini? Siang-siang panas bisa tiduran bisa makan siang. Kenapa anda hadir di sini? Ada sesuatu yang menggerakkan anda untuk hadir di sini. Sama persis dalam ibadah, kalau anda tidak punya motivasi kuat untuk mengerjakan ibadah, mustahil anda semangat mengerjakannya. Saya tanya pada anda, maaf, apakah tadi malam tergerak kita untuk menunaikan ibadah tahajud? Saat yang bersamaan ada sesuatu misalnya yang membuat kita juga bisa terhambat untuk menunaikan ibadah dimaksud. Kalau nggak ada motivasinya, mustahil kita mengerjakannya. Karena itu Allah turunkan sebelum ditunaikan, nih keistimewaan tahajud nih, ada empat. Bisa mengangkat karir pekerjaanmu Masya Allah Yang kedua memudahkan pekerjaanmu yang ketiga, mengeluarkan kau dari kesulitan. Yang keempat, menolong kamu ketika engkau punya persoalan kehidupan. Quran Surah 17, ayat 79 sampai dengan 80. Sebelum anda bangun, anda tuliskan. Satu, dua, tiga, empat. Saat anda terbangun di malam hari, anda lihat itu kembali, maka lebih kuat motivasi kita menunaikan ibadah tahajud. Bahkan ketika panggilan bola pun datang, anda bisa tinggalkan. Masya Allah. Juventus akan menyusul Roma nih. Ayo, ayo, ayo. Masya Allah. Menang, 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 menang. Ujungnya menangis. Dan? Baik. Saya tidak nonton. Tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Menit kedua, 1-0. Right? 26-2-0. Menit ke-60, 0 Baik. 90 plus 3, 3-1. Dan saya tidak nonton. Baik. Yang Allah cuma 4, kan? Baik. Roma. Kemudian yang kedua, yang mantid nyusul. Ya, sebelumnya Liverpool mengalahkan Manchester City. Baik, dan kemudian Bayern dan Buang-buang waktu. Baik. Bismillah teruskan. Yang ketiga, ketiga, fokus. Saya ulang dulu. Tadi apa yang pertama? Baik, membahas ketentuan suci terkait Ramadan. Yang kedua, keistimewaan keistimewaan di bulan Ramadan yang membuat kita semangat untuk menunaikannya. Dan yang ketiga, ini juga yang paling penting adalah membahas tentang indikator keberhasilan Ramadan. Karena nanti ada satu ayat Bukan ayat sebetulnya, satu kalimat di satu ayat yang dituliskan itu di mushaf yang masya Allah ternyata kalimat itu menjadi ukuran keberhasilan puasa seorang hamba. Nanti kalau waktunya cukup, mudah-mudahan tiga hal ini bisa dibahas, kalau tidak bisa ditemukan dalam kajian yang lainnya. Pertanyaan saya, maaf, apakah setiap kita yang puasa dalam setiap tahun sudah pasti diterima dan berhasil puasanya?